Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Irfan Hilmi Entertainment. Saya sedang berada di pesawahan di pinggiran kali ya. Oh, coba lihat. Oke, kita bahas langsung ke materi penjelasannya. Di rumah saya punya burung kenari yang sangat birahi sekali. Apabila teman-teman mempunyai burung kenari, teman-teman pemula yang punya burung kenari ya, saya punya tips buat teman-teman semuanya dengan cara mengasih pakan ke si burung tersebut. Apa itu pakannya, apa itu ramuannya, apa itu jamuannya, ini dia cekidot, ramuannya, jamuannya, obatnya, ini dia obat yang alami. Oke. Sambil mencari-cari, saya melihat banyak sekali burung kikik Jawa yang sedang mencari makan. Di padi yang sudah ditebang, sambil menyusuri kali, pinggir kali, saya menemukan kita lanjut mencari. Yuk, bantu cari aja. Setelah mencari-cari, akhirnya ketemu juga.
Oke, teman-teman. Jika teman-teman mempunyai burung kenari yang obe atau opor birahi, yang birahi tinggi, di sini saya punya tips jamuannya, ramuannya, obatnya dengan cara herbal alami. Nah, ini nih. Ini mengkudu yang kedua. Ini pucuk cengkudu mengkudu. Ya. Daun pucuk mengkudu. Nah, ini. Yang ketiga, ini daun ini ya, tanaman yang suka ditanam sama ibu-ibu buat hiasan rumah. Nah, ini tanaman kerolot. Nah, tanaman kerolot ini nih. Tanaman kerolot ini ada dua jenis. Yang satu, yang ini daunnya begini nih. Nah, terus ada lagi yang kedua, daun kerolotnya yang lancip ya, seperti jarum. Dan mungkin buat teman-teman pemula yang belum tahu, ya saya sarankan pakai ini nih, mengkudu. Nah, buah mengkudu sama ini nih, kerolot. Kalau mau menurunkan birahinya agar tetap stabil. Ya, sebenarnya juga ini pucuk mengkudunya juga sama sih sama ini mengkudunya, menenangkan si burung tersebut agar tetap tenang. Bang, apa sih ciri-ciri burung kenari yang birahi? Nah, ini saya kasih tahu. Ini burung kenari yang sudah oper birahi. Dia bunyi gitu, guys. Tapi dia bunyinya nggak karuan gitu. Kesana kemari, ke juruji. Kejuruji ini ke sini, terus balik lagi ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Nah, seperti itu. Terus ya sambil bunyi aja gitu. Nah, itu ciri-ciri kenari yang birahi. Saya sarankan beri tanaman obat herbal ini mengkudu yang matang ya, ini kan setengah matang tuh, masih keras. Kalau matang kan bisa dipatuk sama burungnya, burung kenarinya. Nah, pilihlah yang matang, dan kalau tidak beri daun kerolot ini, berikan tanaman herbal alami ini, tanaman obat ini, buah mengkudu ini secara rutin dan telaten, dan mudah-mudahan burung Anda menjadi turun ya birahinya. Oke, begitu aja tips dari saya, semoga bermanfaat buat semuanya.
buat teman-teman semuanya, buat pemula-pemula. Saya Irfan Hilmi Entertainment mengajak Anda mengetahui, mudah-mudahan ini di dalam video ini mengedukasi dan menghibur, membawa Anda ke dunia yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.